الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام ونفع في علمه في دارين آمين وينبغي dan seyogianya ayastamila bahwa dia menggunakan al ahadits al waridata akan hadis yang warid fi tasmi dalam tasbih wa tahlil tahlil wa nahwi dan semua keduanya min al azkari wa da'awati daripada zikir-zikir dan doa-doa wa ayyurakimallaha ta'ala fi sirrihi wa ala natiyati wa ala niyatihi dan dia ya merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala ya muraqabah kepada Allah merasa diawasi maksudnya baik pada rahasianya dan tampaknya jadi enggak ada orang maupun banyak orang dia tetap ya, merasa diawasi nama Allah wa yuhafizu ala zalika dan dia menjaga atas demikian itu terus melakukan kayak begitu merasa Allah memperhatikan wa yakuna ta'wiluhu fi jami'i umrihi ala Allah taala dan bahwa adalah bersandarnya pada seluruh perkara-perkaranya kepada Allah taala sandarin semua urusannya kepada Allah qawlu perkataan wali qari'in ay muta'allimin lil qur'ani orang yang belajar Al-Qur'an. Qauluhu li hafizin. Ini ada kekeliruan ini. Li hafizin. Bukan mim itu tapi li hafizin itu ya. Ini kalau mu hafizin enggak ada di sini catatannya ya. Yang ada li hafizin. Dan ya li hafizin catatnya. Ai muallimin. Maksudnya buat orang yang ngajarin. Qauluhu berkatanya wa syami ya. Bikasin dengan kasrah, wafatin dengan patah, bikasin dengan kasrah, si wafatin lalu patah, siya jam usimatin, jama daripada syima, mufradnya syima, jamanya syam. Bisukunil ya dengan sukunnya bimakna tobiatin dengan mana tobiat. Mau baca tobiatun boleh, mulat nafas, ya. Tobiatin juga boleh, langsung aja. Kalau perkataannya tarkun. Perkataannya tarkun birop dengan ropa ma'atan wis tetanwin tarkun. Kenapa li annahu mubtada'un mu'akhirun karena dia itu mubtada yang belakangan. Wal jumlatu jumlahnya fi ma'al ijarin pada majar ma'atuf patun itu diatofkan al majruri bil kaf atas yang dijarkan dengan kaf. Wa qawlun perkataan mubalatan binasbi dengan nasab mubalatan nasab maf'ulun bihi itu maf'ul bihi ai ihtimaman memperhatikan la khatilan ai ghairu khadin tidak penipu fala ismun maka la itu isim namanya bi makna ghairu dengan mana ghairu sifatun ni talaqatun menjadi sifat bagi lafaz talaqatun wal muradu dan bermula mas bisa dikatakan itu maka lahun nawawi itu apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi min ghairi khurujin ila adil khalati dari tanpa keluar kepada batasan khala'ah khala'ah itu apa? Mujun khala'ah ini berbuat ya berbuat sesuka hati maksudnya ail mujuni kelekar lucu-lucuan wahual hazalu yaitu kelekar ya bergurau lucu-lucuan. Makanya kalian kalau nanti umpama jadi pencerama, itu posisikan diri pencerama kiai ya, posisinya kiai tetap enggak berubah. Jangan sampai kamu berceramah berubah jadi pelawak. Nanti enggak wibawa. Jadi pencerama berusaha menjadi seorang tetap kiai. Jadi kiai berceramah tetap menjadi kiai. Ya. Jangan kamu jadi kiai ceramah berubah jadi pelawak. Jadi wibawa enggak tuh? Enggak wibawa. Paling orang-orang hormatnya di situ doang. Ya. Jadi tetap kiai ya. Ketika ceramah dia menjadi kiai. Ya, apa maksudnya? Nih,
jangan berlucu lucu. Katakan aja yang hak itu benar. Wal aqwa walau kana muran. Dan jangan pengen dipanggil kembali. Tapi kalau dipanggil lagi, alhamdulillah. Tapi jangan kepengen kemudian kita berlucu-lucu, jangan. Gitu. Yang kepengen ketika kita lagi menjadi penceramah adalah kita kepengen supaya ilmu kita manfaat. Kita bicara, orang ngamalin yang diperintahkan oleh Allah, ninggalin yang dilarang oleh Allah. Begitu pula kita. Itu yang harus kita tingkatkan dalam diri kita. Insya Allah kalau seperti ini, insya Allah omongan kita bermanfaat. Ya. Makanya kita suruh yang bicara tuh kiai, guru, jangan pelawak. Ini demennya ceramahnya pelawak. Ya. Akhirnya orang ketawa, kelekar-kelekar. Perutnya sakit, kemari-kemari gitu ya. Selesai, ya. Selesai ceramah, ya. Enak tuh ceramahnya lucu. Lucu. Yang bagus, ya Allah. Masuk banget ke dalam hati. Ya Allah. Insya Allah saya akan mengamalkan. Ya Allah, ceramahnya meresap banget. Insyaallah. Kiai rumahnya di mana, Kiai? Nah, insyaallah. Begitu. Insyaallah. Mampir Kiai ke rumah Kiai. Udah malam nanti aja. Begitu. Buat orang meresap sama kita. Kayak Hasan Basri itu, Syekh Hasan Basri, seorang tabi'in besar, kalau ceramah beliau, orang pada nangis semua. Jadi ketika beliau ceramah, orang pada tertekun semua. Bukan ketawa. Jadi ketawa, paling ketawa lagi, ketawa boleh, lagi ketawa, membicarakan hukum, saking takjubnya ketawa. Jangan ada niatan pengen orang menjadi ketawa. Bicarakan tentang hukum. Jadi kiai ceramah tetap menjadi kiai, bukan menjadi lawan. Makanya kita rubah ini mindset kita berpikir. Jadi panggillah kiai, suruh ceramah di rumah kita, guru. Saya nikah dulu saya panggil guru saya. Emang enggak lucu, tapi masuk ke dalam hati. Saya nikah dulu saya panggil guru ceramah. Masuk ke hati. Jangan ceramah, suruh panggil yang lucu. Akhirnya yang bukan-bukan ngomongnya. Akhirnya lucu-lucuan, dapat lucunya. Tidak ada cita-cita di hati untuk mengamalkan ilmu. Ya, begitu ya. Jadi suruh ceramah orang yang mengamalkan ilmu. Emang ceramahnya enggak enak, tapi masuk ke dalam hati. Suruh. Kalau perkataannya kelewatannya ail mujuni ya khala itu mujuni kelekar wa huwal azalu kelekar bergurau wa adami mubalatil insani bima yasnau tidak perhatian kepada manusia dengan apa yang ia perbuat. Perkataannya amma dana amma dani. Dah sore dah ya. Allahu a'lam. Amma dani.